oke. Biar dibola balik semuanya oke. Kanan kanan oke oke. Kiri kiri juga oke. Kiri kanan kiri kanan oke oke oke. Pagi, Wan. Pagi. Yuk. Ya. Seharian ini jadwal saya apa, yuk? Sebentar, Wan. Aneh bacakan. Pagi, Pak. Pagi. Memang pagi ini mau berangkat foto-foto untuk cover majalah. Pokoknya, percaya nggak percaya, kalau majalah hidup keluar pasti memang akan sedar kabar. Yang penting nggak pakai bikini. Terus, yang jelas pada bulan-bulan ini majalah itu pasti udah beredar. Oke? Yaudah ya, memangnya berangkat dulu. Paham kan? Paham. Dah. Wah, merepet-merepet kayak petasan lebaran lu. Yuk. Maimunah tadi ngomong banyak-banyak begitu tuh, intinya apa itu? Foto-foto buat cover majalah. Duh. Jangan-jangan Maimunah tuh butut yang telanjang lagi, yuk. Baru kaget. Katanya tadi paham. Mual sih. Tuh. Sini gak pernah ngabarin gue. Lu selalu bikin kejutan gue aja lu. Gue juga mendadak, gak pakai rencana. Oh. Udah ya, Don. Bisa saya tinggal. Makasih, Bang, ya. Iya. Dona, Dona. Lu macam-macam amat sih. Pakai supir taksi ngantar sampai ke depan pintu segala. Gue kira tadi pacar lo. Mai, jangan kaget. Gue sekarang gak bisa ngeliat lagi. Ya terang aja. Lu pakai kacamata hitam. Justru kacamata hitam ini buat nutupin kebutaan gue. Bercanda kamu? Canda gimana? Gue serius, Mai. Alah. Yuk, yuk masuk, 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 masuk. Tunggu dong. Terus gue bisa jalan. Lu serius nih? Serius. Lu buta beneran? Iya. Bener. Serius. Gue serius, Mai. Lu bercandain gue aja lu. Lu dari tadi bercanda-bercanda terus deh. Serius nih? Tuh kan nyangkut. Lu sih. Beneran gak sih nih? Duduk-duduk. Bener. Bener juga. Tapi nekat amat buta-buta masih jalan-jalan. Terus sejak kapan? Terus gimana ceritanya lu bisa gak ngeliat begini? Mata gue ini gak tahan kalau kena sinar matahari. Nah, gini ceritanya, Mai. Selesai sarapan, ngopi sambil baca koran. Selebihnya, terserah Wan Kadir mau ngapain aja lah. Oh, gitu ceritanya. Sedih juga ya. Iya, Mai. Mai, budak gue belepotan nggak? Masih aja lu ganjen. Ya udah, gue sekarang mau pergi foto. Lu ikut aja yuk. Gak lama kok. Kalau gak lama sih, mendingan gue di rumah aja deh. Gue juga masih capek dari Bandung kemari. Lumayan kan? Kalau gitu, biar pembantu gue aja deh yang ngurus. Abah gue juga ada di rumah kok. Yuk, kamu bikin jadwal saya daru karuan.
program hidup saya kamu bikin kacau. Malas lo ngurusinnya. Kebetulan ada Abang lu. Gue juga udah lama gak ketemu. Doyok! Ya, ya! Apa? Yok, ini Dona, sahib gue. Lo urus dan ladenin dia ya. Beres dah. Dona, ini Doyok membantu gue. Kalau lo mau apa-apa, bilang sama dia. Oke, sekarang gue tinggal ya. Iya deh. Ngapain sih lo? Yuk, deh. Deh ya. Mari istirahat dulu ke atas, di kamarnya Maimunah. Anterin dong. Ya ini, mau dianterin. Yuk. Iya, gandeng dong. Canda kamu, mana ada pembantu gandeng teman majikan. Serius, gak apa-apa kok. Serius nih? Iya. Ayo. Paling dari rumah gede aja. Lagian tikungannya gak banyak kok. Nah, ini kamarnya Non Maimunah. Silakan istirahat. Eh Mas Doyok, kalau nanti saya minta bantuan lagi, boleh dong? Boleh, boleh. Kalau nanti saya minta antar jalan-jalan, boleh dong? Oh, boleh, boleh. Terus, kalau nanti saya pengen pipis, minta diantar, boleh dong. Oh, apalagi pipis. Sekarang, sekarang. Belum kebelet tuh. Belum kebelet ya. Eh, Mas Doyok, bedaknya belepotan gak? Oh, enggak. Bagus gak. Udah ya, iya. Makasih ya. Oh, iya. Selamat istirahat ya. Kalau sudah gandeng-gandengan begini, berarti pancingan asmara. Gua mesti harus ganti kostum supaya berimbang. Siapa tahu kalau kita jalan begini, ya bisa matching. Dona ya? Aduh. Iya, Om. Kok enggak ada yang ngasih tahu kalau kamu datang? Sudah ketemu sama Maimunah? Sudah, Om. Apa kabar, Om? Baik. Dona kangen deh sama Om. Oh, iya ya. Kok enggak ikut Maimunah atau Hutu? Kan lagi kangen sama Om. Oh, iya ya. Om, Dona pengen diantar ke jalan-jalan rumah ini. Pengen ke taman, teras. Boleh kan, Om? Boleh, boleh. Mari, Om Macar. Ayo. Tapi, Om, Dona pengen pipis dulu. Huh? Pipis? Antar dong, Om. Boleh, boleh. Ayo, belum tahu tempatnya, ya? Om, ganteng dong. Bukan. Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Om, jangan masuk, kan? Oh, ya jelas tidak, dong. Tunggu ya, Om, ya? Iya. Agak lama nggak apa-apa, kan, Om? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Om, udah saya berlepotan nggak? Nggak. Kalau sudah ada yang gandeng begini, pasti ada maksud tertentu. Berarti sasarannya ini tertuju pada saya. Buktinya, dia ada ikut Maimunah pergi. Kalau begitu, saya perlu merapikan diri biar berimbang. Mumpung Maimunah gak ada ini. Dona mana Dona? Asyik. Dengan penampilan begini, Dona akan menggandeng lebih erat lagi. Dan ada saingannya Dedoyok. Suruku batok elo. Siang makan nasi, kalau malam galon babu. Kok? Suruku batok elo.
siap makan nasi kalau malam ngunjungin babu. Dia pasti terpikat sama jambul gue. Dona, Dona, Mas Doyok sudah siap nganterin jalan-jalan sama nganterin pipis. Udah kebelet belum? Kebelet dong. Kok gak ada suaranya? Dona? Loh, Dona? Loh, gak ada? Wah, Dona? Mana dia nih? Curi. Loh, Bang Nadir, ngapain Eteng di situ? Lagi nungguin Dona pipis. Habis itu nganterin jalan. Kamu masak di dapur ya. Loh, tugas nganter pipis sama jalan-jalan itu sudah ada komitmen dan agreement antara saya dengan Dona. Ngapain Wan Kadir menjalankan ini? Kamu kok ngomong tot-ngotot sama saya? Sejak kapan kamu berani ngomong tot-ngotot? Dona sendiri yang menemui saya dan meminta saya menemani dia. Oh, saya tahu. Wan Kadir ngiri sama saya. Saya sudah terlanjur akrab dengan Dona. Mungkin tadi Wan Kadir ngintip saya waktu saya nganterin Dona ke kamarnya. Ya. Persetan dengan komitmen dan agreement kamu itu. Saya memang pembantu Wan Kadir di sini. Tapi soal berebut cewek, saya nggak mau kalah. Biarpun terjadi pertumpahan darah, saya belain. Sorry ya. Sekarang begini saja. Siapa di antara kita berdua berpenampilan terbaik di mata Dona? Itulah menjadi pemenangnya dan berhak menggait Dona. Oke. Oke. Jambulnya nyama-nyamain. Ya jambulmu itu yang nyama-nyamain. Dona, 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 jambul gua diliatin. Jambulku diliatin. Dona, coba siapa di antara kita berdua ini yang terbaik? Sama. Maksudnya gantengnya, gantengnya. Coba kamu lihat yang lebih jeli lagi gitu. Kayaknya sama, sama gelapnya. Oh, gelap mana? Pokoknya saya tidak mau disamakan sama Doyo. Saya harus berubah penampilan. Harus yang terbaik saya. Saya juga gak mau kalah. Berubah. Loh, loh, loh. Kok saya ditinggalin sendiri? Gimana sih? Apa maksudnya Mas Doyo sama Om Kadir ini? Pada kemana sih? Kok sepi banget? Udah kemana ya? Eh, Dona. Eh, Mai. Udah pulang? Udah. Lo ngapain sendirian di situ? Tadi gue minta antar abah lu pipis. Eh, gak tahu kenapa abah lu ribut sama Mas Doyo. Pada ribut? Kenapa? Katanya, di antara mereka berdua siapa yang berpenampilan terbaik? Terus, katanya siapa yang paling ganteng? Eh, gak taunya pada ngilang. Oh, gitu persoalannya. Yaudah deh, yuk ke atas yuk. Eh, ntar dulu, Mai. Udah gue berlepotan gak? Enggak, yuk ke kamar. Lo perlu tahu, Dona. Tahu apaan? Hampir setiap temen cewek gue datang, Doyok selalu naksir. Kurang ajar gak tuh? Bukan kurang ajar lagi tuh namanya. Tapi gak tahu diri. Abah gue juga gitu. Kelakuannya makin tua makin konyol. Bersaing sama pembantu gue diladenin. Jangan-jangan mereka pada gak tahu kalau mata gue gak bisa ngeliat. Soalnya mereka pada nanya tentang penampilan mereka. Oh iya, bisa jadi. Eh, kita kerjain yuk. Kerjaan gimana? Begini.
Jogetnya paling oke, itulah laki-laki pilihan saya. Bagaimana Dona? Tentukan pilihannya. Siapa yang jogetnya paling oke? Ayo. Sama. Sama gelapnya. Dari tadi kok gelap terus. Om Kadir dan Mas Doyo, Dona ini nggak bisa ngeliat. Jadi semuanya gelap. Maksudnya buta? Iya. Hah? Oh. Makanya dari tadi minta gendeng saya terus, yuk. Sama su juga gendeng terus. Iya, iya. Nah, kelihatan. Makanya jangan gatel. Aduh.